Bruce Wayne. Oke. Hai sobat, bertemu lagi bersama gue Rui, di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Apa kabar? Semoga sobat-sobat semua diberi rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Sebelum Rui lanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke sobat, kali ini Rui akan membahas tentang superhero dari DC Comic, yap, Batman. Oke. Secara pribadi, Rui pikir Batman adalah superhero paling realistis. Jika itu kata yang tepat, dia hampir tampak seperti orang yang bosan dengan terlalu banyak uang. Apakah disebut sebagai The Dark Knight atau The Cap Crusader, superhero ini telah merebut hati dan pikiran orang-orang di seluruh dunia selama beberapa generasi. Kita akan melihat 25 fakta tentang detektif terhebat di dunia dalam pembahasan ini. Wow. Pertama, karakter asli diciptakan oleh seniman Bob Kane dan penulis Bill Finger. Oke. Kedua, Batman menjadi terkenal dengan merilis buku komiknya Batman pada tahun 1940, tetapi ia pertama kali muncul di Detective Comic edisi 27 pada tahun 1939. Oke. Ketiga, penampilan televisi pertama Batman yang terkenal adalah di acara TV 1966 yang berjudul Batman. Acara ini ditayangkan selama 120 episode yang luar biasa sebelum dibatalkan pada tahun 1968. Penampilan televisi pertamanya adalah pada tahun 1943. Oh my God! Keempat, Batman memiliki beberapa love interest selama bertahun-tahun, termasuk Julie Madison, Catwoman, Vicky Vale, dan tentu saja, Batwoman. Nice. Kelima, para aktor yang memerankan Batman kesayangan kita, berdasarkan urutan penampilannya, adalah Louis G. Wilson, Robert Laurie, dan Christopher Nolan, Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Will Arnett, dan Ben Affleck yang menurut beberapa orang adalah Batman terburuk. Keenam, Batman hanya menempati posisi teratas dalam daftar IGN 2011 dari 100 pahlawan buku komik terbaik sepanjang masa oleh lawan mainnya Superman. Oke. Ketujuh, sebelum Michael Keaton, peran Batman dalam blockbuster Batman 1989 ditawarkan kepada beberapa aktor lain, termasuk Pierce Brosnan, yang tidak dapat memainkan peran tersebut karena ketidaksukaannya terhadap pahlawan berbaju kaos kaki itu. Oh, hell no. Kedelapan, Michael Keaton seharusnya memerankan Batman dalam film Batman Forever tahun 1995, tetapi Val Kilmer lah yang malah diberi peran. What? Kesembilan, John Doe 297 sebenarnya adalah pegangan online Bruce Wayne. Oke. Kesepuluh, Gotham, kota yang ketakutan, mendapatkan namanya hanya dengan penulis secara acak memilih toko perhiasan bernama Gotham Jewelers dari direktori telepon. Oke. Kesebelas, dengan The Dark Knight Return, Frank Miller secara luas dikreditkan dengan mengembalikan Batman ke dirinya yang dulu. Ini adalah seri 4 edisi yang diterbitkan pada tahun 1986 di mana seorang Batman tua muncul dari pensiun, bergabung dengan Robin baru, untuk membersihkan jalan-jalan Gotham yang mencekam. Nice. Kedua belas, selama bertahun-tahun, lawan utama Batman termasuk Joker yang terkenal, Riddler, Penguin, Poison Ivy, Scarecrow, dan Mr. Freeze dan Clayface yang kurang dikenal. Oke. Ke-13, iklan di bus yang menampilkan Catwoman yang mempromosikan blockbuster Batman Return dicuri sedemikian rupa, sehingga tim keamanan dikirim untuk memastikan mereka tetap berada di lokasi yang tepat. Ke-14, kostum Catwoman yang terkenal dari film 1992, yang awalnya tampak seperti dilukis, sebenarnya adalah kostum tersegel vakum. Michelle Pfeiffer, sang aktris, menyatakan bahwa ia hanya memiliki waktu singkat untuk berakting sebelum terungkap. Oh, hey. Oke. Ke-15, Kevin Conroy, Batman terlama, telah muncul di sekitar 31 versi yang berbeda, termasuk game, serial animasi, dan serial televisi. What? Ke-16, nama asli pahlawan super Bruce Wayne adalah gabungan dari Robert the Bruce dan Matt Anthony Wayne, dua pahlawan perang revolusi Skotlandia dan Amerika. Oke. Ke-17, nama asli tangan kanan Batman, Robin, adalah Dick Grayson. Dia tidak memulai debutnya di dunia komik berbasis Gotham sampai edisi 38. Oke. Ke-18, pada 1950-an, psikiater Dr. Frederick Werdum, menuduh Bruce Wayne dan sahabat karibnya memiliki hubungan lebih dari sekadar teman, percaya bahwa keduanya terlibat asmara. Oke. Ke-19, setelah berperan sebagai Catwoman, Annette Bening dengan cepat digantikan oleh Michelle Pfeiffer, dia siap untuk memainkan peran itu sampai dia hamil. Ke-20, Bruce Wayne dan Catwoman benar-benar menikah dan memiliki seorang anak, Huntress atau Helena, dalam salah satu seri komik Batman. Ke-21, selama bertahun-tahun, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown, dan Damian Wayne semuanya memerankan Robin. Nice. Ke-22, uang kertas $1 juta disahkan untuk memastikan bahwa Penguin asli dapat digunakan dalam produksi film Batman Return. Ini digunakan untuk pendinginan, makanan, penginapan, dan pengiriman. Okay. Ke-23, alat peraga dari Little Shop of Horror digunakan di lokasi syuting Batman. Dalam versi musikal 1986, peralatan gigi digunakan untuk membuat wajah Joker. Seriously, what the fuck are you doing? Ke-24, telinga pakaian asli Batman tidak dapat masuk ke dalam Batmobile karena atapnya yang rendah. Semua topeng dibuat ulang untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki masalah yang sama lagi dalam kelanjutan film berikutnya. Ke-25, di Universitas Victoria, Kanada, Anda dapat mengambil kursus yang menggali kehidupan Batman. The Science of Batman adalah judul kursusnya. Oh my God! Wow! Okay. Jadi begitulah, 25 fakta tentang detektif yang berjubah kelelawar untuk mengesankan kita sesama penggemar superhero mania. Apakah kamu suka atau tidak suka kelelawar? Kamu harus mengakui bahwa dia adalah pahlawan super dan pilihan yang paling masuk akal. Maksud Rui, selain dari laba-laba radioaktif atau alien Krypton, wakakak-wakakak. Dengan berlanjutnya pengembangan Justice League dan alam semesta DC, franchise-nya tampaknya tidak akan hilang dalam waktu dekat. Rui yakin dia akan lebih sering muncul di tahun-tahun mendatang, dan kita terutama fansnya sangat menantikannya. Oh iya sobat, tidak akan lama lagi, Batman sequel baru akan muncul segera, yang diperankan oleh Robert Pattinson. Oke sobat, Rui rasa pembahasan yang sangat menarik ini, Rui cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk selalu menemani gabut kalian. Jika ada saran dan kritik, silakan sobat tulis di kolom komentar.